Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi al-ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abad al-abidin dahar al-tahirin amma ba'du. Sahabat dimanapun anda berada, kita hidup di zaman era digital yang mana semuanya serba masif khususnya dalam dunia teknologi. Maka masyarakat era sekarang mereka pada berlomba-lomba untuk mencari sesuatu di era digital, termasuklah mengajinya. Banyak orang-orang zaman sekarang yang mengajinya itu melalui internet. Ini bagus ya. Bagus karena ini sebuah kemudahan akses yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya saat ini. Tetapi perlu diketahui, kita harus berhati-hati dalam mencari guru saat ini. Jangan hanya gara-gara dia viral, hanya gara-gara ceramahnya enak, hanya gara-gara ceramahnya mungkin banyak ditonton, lalu kita main nonton aja tanpa kita filter, tanpa kita lihat dulu siapa background yang sedang berbicara. Kenapa? Karena lebih baiknya kita mencari guru yang bersanad. Kita cari guru yang bersanad. Dengan sanad itu akan mudah mendapatkan ilmu yang barokah dan akan mudah mendapatkan manfaat. Dan semua yang Allah berikan kepada hambanya melalui agama ini harus bersanad. Semuanya harus bersanad. Termasuk ilmu yang sedang kita cari, termasuklah juga dengan amalan-amalan atau zikir-zikir yang akan kita baca itu harus sanad. Gak boleh tanpa sanad. Kalau tanpa sanad khawatir akan disalahgunakan. Khawatir akan terjadi penyimpangan. Khawatir nanti akan terjadi kekeliruan. Sehingga butuh sanad. Butuh guru yang membimbing tersebut. Laula sanad, laqala man sya'a ma sya'a. Kata Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, kalau bukan karena sanad, maka semua orang bisa bebas berbicara apapun, menyampaikan apapun tanpa ada dasar. Jadi itu sangat bahaya sekali. Nah tentunya ada beberapa sahabat-sahabat yang mungkin kesusahan mencari guru, atau mungkin saking sibuknya mau mencari sanad itu pun sulit ya. Maka ada yang Allah SWT ringankan, Allah berikan kelebihan bagi beberapa hambanya untuk berzikir tanpa sanad. Berzikir tanpa bimbingan guru. Apa itu? Itu salawat. Salawat itu tidak perlu sanad. Salawat itu bukan, mohon maaf, salawat itu tidak perlu pembimbingnya. Gampang saja kita dapat di medsos, kita dapat di internet, mau baca silahkan. Beda sama amalan lain. Ada hizib-hizib itu harus ada sanadnya, harus ada ijazahnya. Ada wirid-wirid yang lain itu harus ada sanadnya, harus ada ijazahnya. Tapi kalau salawat silahkan. Baca, ringan. Kenapa? Salawat bisa menjadi guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Ini diantara salah satu keistimewaan salawat. Kenapa? Karena salawat ini adalah ibadah yang ringan. Tidak ada orang stres gara-gara baca salawat itu, enggak ada. Tidak ada orang yang sampai gila membaca salawat itu, enggak ada. Kecuali gila cinta, mungkin ya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kan hanya istilah majas saja dalam penggunaan bahasanya. Jadi salawat itu manfaatnya banyak. Di antara salah satu manfaat dan keistimewaan salawat adalah salawat bisa dibaca tanpa ijazah. Bahkan salawat bisa kita baca kapanpun tanpa membutuhkan bimbingan guru. Dan salawat akan memberikan kita bimbingan. Karena salawat itu adalah sebagai guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Bahkan orang, khususnya para santri, para pelajar ilmu agama, mereka bisa mendapatkan futuh. Mereka bisa mendapatkan ilmu laduni. Mereka akan Allah bukakan pintu pemahaman bagi para santri, bagi mereka yang sering membaca solawat. Maka dulu waktu kami mondok itu, saya mendapatkan suatu amalan dari guru kami, Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Syahab. Kata beliau apa? Ali, kalau mondok nanti susah belajar, susah memahami, susah menghafal, baca solawat. Dengan membaca solawat, maka Allah akan mudahkan kita menghafal. Allah akan mudahkan kita dalam memahami pelajaran. Ini namanya futuh. Allah bukakan. Bahkan Allah akan bukakan ilmu yang tidak pernah kita pelajari. Nah, ini namanya ilmu laduni. Dengan apa? Dengan solawat. Ini dari satu sisi. Allah berikan. Dengan kita rajin membaca solawat. Nah, selama saya mondok pun, saya membaca solawat, solawat, solawat. Dan Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah SWT dengan berkah solawat itu. Dan insya Allah kita yang hidup di dunia luar, yang Masya Allah, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya kan? Nah, dengan kita membaca solawat, maka insya Allah akan Allah jaga kita. Bagi para pelajar baca solawat, Allah akan berikan anda kemudahan dalam memahami pelajaran. Dan bagi anda di luar yang sulit menemukan guru, anda baca solawat, insya Allah akan mudahkan anda untuk menemukan guru yang tepat bagi anda. Solawat
akan bermanfaat. Salawat akan menjadi guru Anda. Bahkan salawat akan menjadi penyebab Anda dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak membaca salawat. Dan Anda yang kesulitan untuk membaca salawat, bingung bagaimana metode salawat yang mudah, maka ada sebuah metode mudah untuk membaca salawat, mudah untuk istiqomah dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anda bisa buka di websitenya kemsalawat.com atau download aplikasinya di Play Store kemsalawat. Di sana akan dibimbing kepada orang-orang yang rindu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sudah terbukti banyak sahabat-sahabat yang salawat sampai ribuan, sampai belasan ribu, sampai puluhan ribu, dan itu istiqomah setiap hari. Kenapa? Ada ilmunya, ada manajemennya, ada bimbingannya yang akan kami berikan kepada Anda. Dan ingat, ini semua ini gratis. Itu yang terpenting, tidak dipungut biaya apapun. Kenapa? Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa bersama-sama membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, kalau amalan lain harus ada ijazah. Anda baca wirid ini, Anda baca ratib ini, Anda baca zikir ini, itu harus ada gurunya, memberikan ijazahnya, memberikan syaratnya. Tapi kalau salawat, Anda mau baca salawat apapun bebas, tergantung fungsinya masing-masing. Mau sakit, ada salawat tibil qulub, hajat, ada salawat nariyah, ada pengen cepat menghafal, ada salawat Nabi Khidir, pengen hajatnya dikabulkan, ada salawat al-bushra, macam-macam salawat. Dibukakan pintu pemahaman, ada salawat al-bashir al-nadhir. Kepengen dimudahkan segala urusan, ada salawat al-fatih. Macam-macam faedah bersalawat, ya kan? Kepengen mimpi Nabi Muhammad SAW, ada salawat tahiyat. Ada macam-macam, ya kan? Salawat itu. Nah itu silakan baca, bebas. Kenapa? Tidak perlu sanad, Anda bisa bebas baca. Yang penting nanti kita akan bimbing bagaimana cara istiqomah, cara sedang membaca salawat. Ini saja, terima kasih. Saya tunggu di kem salawat. Saya Ali bin Hamid Al-Hinduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.